kita buka acara bedah buku atau kita syarah dan catatan pribadi Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Fansuri As-Singgili tentang zikir dan kitab Sintul Majid pedoman Tarekat Syakariyah. Pemirsa di mana Anda berada, Tarekat Syakariyah adalah tarekat tertua dan itu berasal dari Cirebon yang mengembangkannya. Kemudian salah satu ulama dari Aceh yaitu Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Fansuri dari daerah Singkil ini mengembangkan juga di sana. Jadi pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas bedah bukunya dengan narasumber yang pertama Kang Syarif Hidayatullah. Beliau dari Pengguron Pasambangan Jati ya, Rumah Budaya Nusantara Patah Pasambangan Jati dengan ketuanya Bapak Dr. Bambang Kirianto. Kemudian nanti terjemahan akan dikupas langsung oleh Dr. Habib Muhammad Al-Kaka. Ya, ini owner dari Umat Lawas. Jadi ini betul-betul kolaborasi yang cukup luar biasa dengan sajian Gambus Al-Badar katanya. Jadi ada selawat badar, jadi gambusnya Al-Badar. Habib Ahmad bin Muhsin Al-Kaf. Ya. Kemudian vokalisnya ini Ustadz Anisul Fuad As-Salawi, karena dari Selawi. Ya. Dengan backing vokalnya, kita semua suatu dalam Maslim Muslim. Baik, Kang Syarif ya, bisa dimulai tentang Tarekat Syakariyah. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Hadratil muhtaramin yang kami muliakan, Habibana Bapak Habib Muhammad bin Husin Al-Kaf bin Abdul Qadir Al-Kaf, juga semua hadirin yang hadir dalam rangka bedah kitab pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan rahmat, inayah, barokah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua dapat mengambil kebaikan dari kumpulan malam hari ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda alam Habibina wa syafi'ina wa dukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Langsung saja karena waktu mungkin terbatas, katanya cuma 10 menit ya Pak Badar. Ada diskusinya. Ada diskusinya ya. Nah, itu sekedar pangapunten karena bahasa lokal saya biasa pakai bahasa Jawa, namanya juga orang Cirebon ya. Dados biasa Jawa, jadi mungkin nanti penyampaiannya itu ada Indonesia, ada campur. Jawa. Campur-campuran lah. Tapi insya Allah biasanya es campur tuh enak. Nah, ini kata Pak Badar, katanya saya untuk menyampaikan tentang kisi-kisi tentang Tarekat Syakariyah. Mohon izin, sebetulnya ini harusnya Rama Guru yang mengisi, yakni Pak Haji Bambang, yakni Rama Guru. Kebetulan beliau tidak bisa hadir, jadi beliau mewakilkan kepada saya. Saya mohon maaf apabila penyampaiannya nanti tidak sesuai dengan harapan karena ilmu saya masih kuku ireng ge boten wonten. Masih alit pisan dados ngapunten ingkang kathah. Kaping kali kula nyampaikan salam dumateng sedanten hadirin ingkang hadir dari niki, khususnya Al-Habib niki Rama Guru boten saged hadir karanten wonten keperluan keluargi ikang boten saged dipun
wakilaken dados ngapuntene ingkang kathah niku. Salajenge wonten pepatah tak kenal maka tak sayang. Nggih, tak sayang maka tak cinta. Sehingga mungkin apabila kita tidak kenal, maka omongan kita juga mungkin juga tidak akan didengar. Seperti itu. Oleh sebab itu punten wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Pangapunten kula sekedar nyampaikan kenikmatan saking Allah Ta'ala. Dados jangan sampai pemikirannya ada rasa wah niki je ngagungakan awak dewek atau sombong sanes nih. Niki sekedar perkenalan mawon ta'aruf. Kula niku termasuk ke murid di Rama Guru ingkang diangkat dados khalifah Rama Guru. Kula asal asli saking Lemah Tamba. Lemah Tamba, Desa Lemah Tamba, Panguragan, Kecamatan niku. Kula nami asli Syarif Bidayatullah bin Muhammad Fudoli bin Rasifan Abdul Aziz bin Abdul Aziz bin Abdul Syukur bin Muhammad Toyib bin Abdul Hayat atau Pangeran Suryanyana bin Sultan Zainuddin Amir Sena bin Sultan Zainuddin bin Sultan Jamaluddin bin Sultan Muhammad Syamsuddin bin Sultan Panembahan Gililaya ai Pangeran Abdul Karim bin Sultan Panembahan Madegayam ai Pangeran Zulkifli bin Sultan Muhammad Arifin yakni Panembahan Ratu yakni Pangeran Agung bin Sultan Panembahan Sendang Kemuning atau Pangeran Cirebon Pangeran Zainal Abidin bin Sultan Muhammad Arifin Pangeran Pasirean bin Sultan Maulana Syarif Hidayatullah insyaallah niku dados supados kenal mawon nggih artose orang-orang yang di sini kebanyakan yang jadi ramah guru insya Allah sanad baik dari keilmuan juga dari sanad biologis nasab itu biasanya masih ada insya Allah. Berbicara tentang Thariqah Shatoriyah itu jalur ke atasnya memang dipopulerkan atau dimasukkan oleh beliau Syekh Abdullah As-Shatori maka dinamakan Thariqah Shatoriyah dalam ilmu bahasa Arab seperti itu. Tapi ketika sudah ditransitkan ke Indonesia maka Shatoriyah itu kebanyakan orang mengenalnya Shatoriyah karena lihat tulisannya tulisan Indonesia. Jadi Shatoriyah sebetulnya sama Shatoriyah dengan Shatoriyah itu sama. Itu. Kemudian dalam Thariqah Shatoriyah itu sebetulnya sudah semenjak zamannya para wali songo. Namun tidak begitu terpopulerkan mungkin karena naskah-naskahnya itu zaman dahulu Belanda banyak yang dirusak ataupun bagaimana sehingga kita sulit untuk menemukan naskah-naskah yang asli sampai sanad langsung ke para wali songo sehingga yang terkenal itu ke itulah Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Beliau adalah guru dari Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Terus sampai ke sini kepada Rama Guru Haji Bambang Irianto seperti itu sampai ke kita para muridnya dan yang lain sebagainya itu banyak sekali sudah alhamdulillah Shatoriyah sudah menyebar ke seluruh dunia termasuk kitab rujukannya juga nanti yang akan dibahas dijelaskan oleh Al-Habib seperti itu. Dalam catatan sejarah juga itu Buyut Muji yang di Dawan Tengah Tani itu merupakan salah satu daripada
pengembang ataupun beliau itu adalah pewaris dari Thariqah Shatoriyah yang ke atasnya itu sampai ke Sunan Gunung Jati. Cuman naskahnya itu belum kita temukan, belum jelas kita temukan. Nah, Mbah Buyut Muji itu beliau adalah guru dari para sultan-sultan yang ada di wilayah Cirebon. Termasuk beliau juga gurunya dari Pangeran Suryanegara. Itu beliau thariqahnya Shatoriyah. Nah, yang ada di catatan kita ini punten, silakan. Ini silsilahnya. Ya, ini silsilahnya. Iya, ini dari Rama Guru Kyai Haji Raden Haji Bambang Irianto terus sampai ke Rasulullah. Ini adalah silsilah thariqah Shatoriyah pengguruan Lam Alif Cirebon. Nah, ini ada kepada Syekh Abdul Rauf Asingkili nanti dari Pangeran Abdullah sampai ke sini itu ada. Nah, dari sini itu jelas tidak ada silsilah sanad dari Wali Songonya. Karena zaman dahulu ketika Belanda itu semua orang-orang yang ahli itu sejarahnya dibengkokkan. Sehingga yang asli betul-betul itu pada lari keluar daripada keraton mengembangkan ilmunya masing-masing, maka mencari guru yang sanad-sanadnya memang betul tapi tidak sampai ke jalur Wali Songo. Sehingga thariqah Shatoriyah itu kesininya tidak sampai ada jalur sanad ke Wali Songo. Itu sebetulnya dulu termasuk Wali Songo itu thariqahnya itu Shatoriyah. Sebetulnya thariqah itu banyak, akan tapi yang berkembang banyak di Cirebon ini, di daerah kita kebanyakan Shatoriyah. Sampai sekarang masih dikunjungi di Pamijahan Syekh Abdul Muhyi, beliau itu adalah gembong thariqah Shatoriyah yang begitu banyak pengunjungnya sampai sekarang. Karomahnya betul-betul bermanfaat, betul-betul digandrungi oleh umat sehingga kuburannya selalu diziarahi oleh para pengunjung, oleh para peziarah. Itu mungkin sekilas daripada sejarah Shatoriyah. Jadi Shatoriyah itu memang dari zaman dulu, dari zamannya Wali Songo itu sudah ada, akan tetapi karena naskah-naskahnya banyakkan itu tidak ketemu, zaman dahulu banyakkan berjajah sehingga dalam naskah Wali Songo itu tidak ditemukan. Sehingga adanya Syekh Abdurrahman Al-Sengkili itu nantinya beliau dari Tanah Suci kemudian mengembangkan sampai ke sini. Jadi artinya dalam sejarah apabila ada orang yang mengaku ataupun mengembangkan thariqah Wali Songo yang ada Shatoriyah jalurnya, itu yang kami temukan sebetulnya tidak ada. Karena zamannya jauh, abad ke-14, sekarang abad ke-20 itu, maka ketemunya kebanyakan dari Syekh Abdurrahman Ad-Rauf As-Singkili. Gitu. Beliau adalah guru daripada Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Nah, inti tadi daripada thariqah Shatoriyah itu tiga. Satu, salikun itu kita kan salik, artinya orang yang berjalan dalam thariqah mengamalkan itu namanya salik. Tata caranya dinamakan suluk. Suluknya itu tiga. Sulukul af'aliyah, kemudian
suluk muraqabatul Muhammadiyah, kemudian suluk muraqabatullah. Suluk af'aliyah adalah tata cara juga artinya suatu amaliyah-amaliyah yang kita kerjakan untuk tazkiyatun nafas sebelumnya dengan tazkiyatul badan, yakni kita mempelajari syariat dulu, syariat kita jalani, kita pelajari, kita amalkan, kemudian kita berbaiat kepada mursyid. Setelah itu kita jalani amalan-amaliannya, nah dengan tazkiyatul badan wan nufus dengan istighfar. Perbanyak taubat dengan pintu taubat, itu namanya suluk af'aliyah. Setelah itu saya tidak bisa jelaskan secara terperinci, karena yang terperinci itu kita jelaskan bagi mereka yang sudah masuk ke thariqah, maka kita jelaskan dengan terperinci. Ini hanya globalnya saja gitu. Nah setelah itu selesai suluk af'aliyah, maka masuk ke suluk Muhammadiyah. Suluk Muhammadiyah, Muraqabatul Muhammadiyah, atau yang dinamakan dalam thariqah syathuriyah itu Muhammadiyah istilahnya. Nah itu muraqabatun nabi. Kita muraqabah, kita mendekatkan diri, kita mengenal secara utuh, secara historis perilaku, kemudian kejiwaan, juga amalia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dinamakan muraqabatul Muhammadiyah. Itu Muhammadiyah. Maka nanti kalau seandainya banyak yang artinya kurang paham, silahkan supaya Anda penasaran, masuklah dalam thariqah tersebut, nanti dijelaskan secara terperinci. Ini hanya globalisasi ya. Nah, setelah itu ke tingkat berikutnya namanya muraqabatullah. Muraqabatullah dalam thariqah syathuriyah dinamakan asroriyah. Asroriyah itu dari bahasa Arab itu jamak. Kalau dari mufradnya itu sirun, sirun itu satu rahasia. Siro ini kalau tasniahnya berarti dua rahasia. Kalau jamaknya asror, itu rahasia rahasia. Jadi asroriyah adalah muraqabatullah, di mana banyak rahasia rahasia yang belum kita pelajari, belum kita jalankan. Nah disitulah insya Allah apabila kita sudah mempelajari tiga itu, af'aliyah, muhammadiyah, asroriyah, insya Allah sesuai dengan sabda kanjeng Nabi dalam apa namanya wahyu Allah subhanahu wa ta'ala surat Al-Baqarah ayat 201, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara kaffah, secara sempurna, dan janganlah engkau turuti bujukan, rayuan setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Kenapa tidak nyata? Nyata yang ada di diri kita, nyata. Nanti dalam ilmu thariqah itu akan dibahas bagaimana sifat-sifat yang ada di diri kita, termasuk sifat syaitan itu ada di diri kita. Itu isi-isi daripada thariqah syathuriyah. Masih ada waktu.
cukup. Ya. Seperti itu saja penjelasan dari kami. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal'afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.